Sederalun, satu helikopter BNPB sejak akhir pekan lalu melakukan penyiraman dari udara untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat. Titik pengeboman air terpusat di kawasan Alu Penyaring dan Senebo, dengan jumlah penyiraman dari hari pertama mencapai 24 kali. Di sisi lain, upaya pemadaman api dari darat juga terus dilakukan dengan cara menarik selang dengan sumber air dari parit. Yang menjadi kendala kita di persoalan alat. Kalau personil, insya Allah, tentera dari ABRI, dari polisi, dan masyarakat sangat antusias untuk memadamkan api. Dan alhamdulillah, berkat kerjasama TNI, Polri, dan Pemda, masyarakat, ini sudah agak membaik. Walaupun membaik, ini tidak bisa kita anggap enteng. Ini terus berlanjut. Dan insya Allah kita harapkan ke PBB nasional serius melihat ini, sekurang-kurangnya bisa memprogramkan alat-alat untuk daerah. Karena selama ini kita kan dilanda bencana. Kalau bukan banjir, kebakaran, itu duanya. Makanya itu mungkin perlu ada fokus sedikit PBB atau anggaran nasional untuk peralatan. Penanggulangan bencana di Aceh, Pak? Ya, untuk penanggulangan bencana di Aceh, khususnya di Aceh Barat. Pak, saat ini kan kita status siaga asap, Pak. Itu ada rencana kita cabut nggak, Pak, dalam waktu dekat ini? Kalau udah selesai, udah kita cabut terus. Tapi ini masih dalam... Kayak ini kan, Pak, bukan ya? Kenduri ini, bukan pesta ini. Ya, itu adalah keadaan alam. Begitu. Pak, ini kan ada nggak program-program kita ke depan, Pak, ini untuk mencegah yang terjadi, Pak? Lagi? Ya, dari masukan dari Pak Dandrem tadi, dari Dandim tadi, kita akan bikin embung-embung untuk persiapan, dan akan bikin, kita beli apa mesin-mesin apa? Robin. Robin akan kita tambah lagi. Itu untuk anggaran nasional, Pak? Kita nggak sanggup. Anggaran PBD. Makanya kita harapkan ada anggaran nasional, ada program nasional. Pak, katanya kita udah minta helikopter water bomber, Pak, hingga saat ini belum terlihat, Pak. Nah, itulah mungkin beliau mesti melihat dari peta atas Aceh Barat sampai ke Dagan Raya. Nah, itu mungkin di wilayah atas berarti peta Aceh Barat. Dan itu bahagian daripada kita ke Arab Salan. Dan mereka sudah jam berapa tadi Pak Andre sudah datang ke sini. Dan ini lagi persiapan mereka untuk datang ke Aceh Barat. Oh, oke, okay, Pak. Pak, sekiranya direncanakan berapa hari penyiraman? Sampai selesai. Enggak ada hari deh. Sampai selesai. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.